Oke guys, kita mau unboxing mainan topi Benny Hinn-nya guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Nah, topinya seperti ini. Dari depannya itu wah ada matanya guys ya. Wah, lagi senyum juga guys ya. Di sini ada dua telinga tuh ya. Dan terbuat dari bahan bulu yang lembut banget guys ya. Nah, seperti kayak boneka gitu guys bahannya guys. Oh ya. Nah, ini juga warna-warni guys ya. Ada warna pink, ada warna putih guys. Oh, seperti ini guys ya. Nah, ini buat pegangan bawahnya guys ya. Pegangan bawahnya tuh panjang banget guys. Ya. Seperti itu. Oke, jadi ini bisa dipakai guys ya, dipakai di kepala seperti itu ya. Cara mainnya seperti ini guys ya. Jadi di sini ada ada pompanya guys, di bawahnya guys ya. Ada pompa dan ada lampu. Jadi ini bisa nyala juga guys. Kita coba ya. Jadi klik di sini guys, klik di sininya di bawah. Bisa naik ke atas guys. Tuh ya. Bisa naik ke atas guys. Kita coba yang sebelah sini. Bisa naik ke atas guys ya. Bisa naik ke atas guys ya. Di sini bisa naik ke atas ya. Terus ada lampunya juga guys ya, kita coba guys. Lampunya nyala guys ya. Kalau malam ini terang guys ya. Karena di sini siang jadi nggak terlalu kelihatan gitu guys ya. Di sini nyala guys ya. Ada beberapa mode lampu, ada kedip-kedip, ada pelan, nyala terus sama off guys ya. Seperti itu guys ya. Jadi mainan topi yang bisa dipakai guys ya. Terutama kalau cuacanya dingin guys. Kita pakai nih guys ya, atau di outdoor juga bisa tuh guys. Outdoor di wilayah pegunungan ya. Oke. Nah, kita coba lagi guys ya, kita coba di sini guys. Mau masuk guys, di saya juga guys. Tuh, seperti ini guys. Lucu kan guys. Ya, lucu banget guys ya mainannya. Bahannya lembut, yang pasti buat seru-seruan aja guys ya. Mungkin itu dulu guys review mainan topi Benny Hinn-nya guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya guys. Bye.